Intan Aprilia pernah menjadi first runner-up Putri Pariwisata Samarinda tahun 2021. Feby Ananda Dengah pernah menjadi juara dua fashion show acara Kemah Wisata Pemuda dalam rangka Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 2022. Feby Ananda Dengah. Prestasi Raya Hak diantaranya Best Model Jawa Timur tahun 2019, Putri Remaja Jawa Timur 2020, serta Putri Remaja Indonesia Lingkungan tahun 2020. Beatrix Laura Kurniawan pernah menjadi top 5 Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022. Saat ini Fania Kwan menjalankan dua kampanye sosialnya, yaitu Women on Top yang bertujuan untuk menginspirasi wanita muda untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik. Ada juga Inilah Aku yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Advokasi Tara Liora, yaitu Plan for More, adalah sebuah advokasi yang berdedikasi untuk berbagi kesadaran akan asupan tanaman, sayur, dan buah-buahan bagi masyarakat untuk pencegahan masalah kesehatan serta kesejahteraan. Prestasi serta pencapaian Andi Icahardi diantaranya Top 3 Putri Indonesia Sulawesi Barat 2022, Top 7 Best Talent Putri Pariwisata Nusantara 2018, serta Putri Indonesia Sulawesi Barat Favorit Tahun 2022. Michelle Putri Ayu pernah mendapatkan prestasi Top 10 Putri Tenun dan Songket Indonesia Most Fashionable 2022 serta Abang None Jakarta Pusat di tahun yang sama 2022. Joanti pernah menjadi Miss Earth Kepulauan Riau pada tahun 2020. Vanessa Hutton merupakan lulusan terbaik teknik arsitektur di Universitas Samratulangi Manado. Prestasi di pageant diantaranya yaitu First Runner-up Putri Indonesia Sulawesi Utara pada tahun 2023. Valerie membawa advokasi sosial dengan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang membutuhkan yang ada di depan matanya, seperti para petugas pembersih toilet di ruang publik, karena dengan melihat senyum mereka membuat hati Valerie Avril menjadi bahagia. Top Model Sulawesi Utara 2022, di antara sederet prestasi yang diraih oleh Chessy Enripka Mose. Rita Shah memiliki advokasi sosial dengan nama Peduli Lansia Bekerja di Usia Senja. Advokasi ini berfokus kepada lansia yang masih bekerja keras namun memiliki keterbatasan dalam membaca, sehingga Cia sapaan akrab Rita Shah tergerak ingin membantu para lansia tersebut.